Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeplok ya. Ya, hari ini hari apa tuh? Kamis ya. Ini hari Kamis. Ini hari ketiga gue mulai kerja. Dan begini kawan, ini gue belum sempet bikin gue upload ya videonya ya. Jadi begini, kemarin itu hari Rabu, gue bener-bener gue nggak tahu deh hari apaan tuh ya. Jadi hari Rabu gue kerja yang kedua, dua hari gue kerja. Udah gitu gue masuk jam 10 pagi. Oh, jam 10 pagi gue dapat orderan jam 4 sore. Ya setengah 4 lah. Cuman satu bray gue nungguin di sini nih. Gue nungguin di sini nih, yang lain udah pada dapat 3, gue baru dapat 1 aja. Udah dapat 1, jauh lagi nganternya. Dari Kelapa Gading Putol ke Grand Pramuka. Luar biasa. Waktu gua habis di jalan, Ray. Dan yang lebih parahnya lagi, malamnya gua buka warung. Dibubarin Satpol PP. Dilarang berkerumun ya. Ya kan? Dendanya juga udah jelas, hukumannya udah jelas. Dari proses juga bisa. Ternyata hidup itu sulit ya. Maksudnya dalam arti gue ya kan, gue juga gimana berusaha lah untuk bisa buat menghidupi keluarga gue ya kan. Gue buka warung karena siang gak bakalan bisa, karena kan siang gue gak buka warung karena gue puasa. Jadi gue gak bukanya cuman malam. Nah buka malam juga gak boleh rame-rame kan yang nongkrong. Sedangkan yang buat para pedagang, emang yang diinginkan kan banyak yang beli gitu. Sedangkan sekarang lu gak boleh banyak-banyak yang nongkrong. Sedangkan warkop ya, namanya warkop ya jarang lah makanan untuk dibungkus. Sekarang banyak jarang. Indominya bisa masak di rumah gitu. Lu sekarang bungkus warkop, bungkus indominya beli di warkop. Ya nyampe ke rumah udah lembek kali itu indominya. Ya emang mau gimana lagi ya. Akhirnya kan gue juga untuk memutuskan untuk bekerja lagi gitu misalnya. Gue siang bekerja lah ya kan, nyari tambahan. Siang bekerja, malamnya gue buka warung. Nah, ya gitu kan, apa namanya? Gue nggak terdaftar sebagai korban terdampak corona gitu. Tapi yang herannya yang lebih pikir gue, kenapa kok yang rumahnya dua lantai, yang rumahnya di depannya ada garasi mobil, ya intinya rumahnya dua lantai lah, yang kamarnya banyak, dia dapat bantuan, sedangkan gue nggak terdaftar, bray. Gue nggak terdaftar dalam kasus terdampak virus corona gitu. Sedangkan gue jelas-jelas terdampak dong. Gue udah nggak bisa jualan, nggak bisa nerima pelanggan rame-rame. Tapi herannya ya, kenapa dilaporin langsung gitu? Gue heran yang ngelaporin gue, kenapa dia nggak bilang langsung gitu? Nggak bilang langsung ke gue gitu, negor dulu, tegor ke bang, jangan rame-rame bang, gitu. Terus akan gimana? Dia main asal lapor aja gitu ya, istilahnya kita sama-sama lah, sama-sama warga situ juga lah ya kan. Jangan kayak gitulah, maksudnya ngomong ke gue baik-baik gitu kan, kita ngobrol, jangan main langsung laporin aja gitu. Terus lu senang gitu kan udah ngelaporin gue kan, maksudnya ya kalau ngomong gue sih lu nggak salah, gue nyalain lu buat ngelaporin ke lurahan. Cuman ya bisa lah ngomong langsung ke gue gitu kan, ngomong baik-baik gitu. Gue juga pasti bubarin kok, gue juga gak bakalan ngarah kok, emang gue salah. Gue tega lo sama gue lo. Siangnya gue kerja cuma dapet satu tarikan, satu orderan. Malamnya gue buka warung dibubarin Satpol PP. Nasib. Dan hari ini semoga aja gue dapat orderan banyak lah sama yang lainnya. Jadi gue nggak sia-sia gitu nungguin dari pagi ya kan. Sekarang aja jam 10 nih, ya jam 11 gue datang. Nggak tahu nih dapat orderan sampai dapat orderan jam berapa. Soalnya yang lain juga yang datang duluan belum dapat orderan. Ya guys, semoga
kalian nggak bernasib sama. Semoga kalian tuh apa namanya, semoga dimudahkan rezekinya lah. Gue tetap bersyukur sih. Intinya kemarin dibubarin nggak cuman nggak diangkut. Emang ya salah gue sih, gue banyak yang nongkrong banyak akhirnya dibubarin. Untung nggak dibubarin doang, nggak diangkut-angkutin ya. Emang itu kesalahan gue. Lain kali gue nggak bakal ngulangin lagi keramaian. Ya buka sih buka, mungkin nggak rame-rame gitu. Paling 4 orang lah batasnya lah ya. Nih gue diketawain mulu sama Sinto nih. Pagi gue diketawain, malam ketawain lagi ya kan. Ada. Ya udah deh. Itu aja. Assalamualaikum.